1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di Mekah 574 Masehi. Gelar As-Siddiq disandangnya berkat kejujuran serta keyakinan kuatnya terhadap Rasulullah. Abu Bakar merupakan khalifah pertama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Umar bin Khattab. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, Umar menjabat sebagai khalifah yang dikenal tegas dan adil kepada rakyatnya. Semasa menjabat, ia sangat berjasa melakukan banyak jihad dan penaklukan. 3. Utsman bin Affan, lahir 5 tahun setelah kelahiran Nabi SAW. Utsman sendiri dikenal dengan kesucian dirinya, rasa malu, dan kemuliaannya. Sosok yang lemah lembut, banyak berbuat baik, dan pribadi yang sabar. 4. Ali bin Abi Thalib, beliau merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW. Ali juga dikenal sebagai sahabat pemberani dan heroik. Ia dengan berani memakai baju Nabi SAW dan menggantikan Nabi tidur di atas ranjangnya. Padahal, Ali tahu bahwa orang-orang musyrik berencana membunuh Nabi SAW di malam itu.